وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. Tabuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla. Idza taqarraba al-'abdu ilayya sibran taqarrabtu ilayhi dhira'an wa idza taqarraba al-'abdu ilayya sibran taqarraba ilayhi dhira'an. Kalau ada hambaku yang dekat kepadaku, kata Allah, berdoa kepadaku, meminta kepadaku, kata Allah, mendekat kepadaku, kalau dia dekat dengan ukuran satu jengkal, maka aku dekat kepadanya dengan ukuran sehasta. Wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'a. Kalau hambaku dekat kepadaku, kata Allah, dengan ukuran sehasta, maka aku lebih dekat kepadanya dengan ukuran sedepa. Wa idza atani yamsi, kalau hambaku datang dengan berjalan kaki, ataituhu harwalah, aku datang dengan berlari kepadanya. Rawahu Bukhari dalam kitab sahihnya dan dinukil oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah shahadatan bi anna la ma'buda bil haqqi fil wujud illa hu, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ba'du. Samahat al-fudala wal kurama, para habaib, para syaraif, para alim, para allamah, para kiai, para imam, serta takmir masjid. Masjid apa ini? Nurul Huda. Terkhusus kepada Habib Muhdar Al-Mutahhar dan Habib Fahmi Al-Gadri, Hilmi Al-Gadri, saya mohon maaf kepada dua Habib ini. Sebenarnya saya tidak layak duduk di kursi ini, Bu. Yang layak beliau berdua, karena di darah beliau ada darah suci Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya sebenarnya merasa keberatan atau berberat hati untuk duduk di atas ini, tetapi ini tujuannya mungkin memudahkan ibu-ibu dan adik-adik melihat wajah saya yang ganteng ini. Jangan ketawa dulu, itu comoconya mana itu. Saya mohon maaf buat yang ini, son ehonya agak kecilin dikit, Bang. Iya, agak suaranya terlalu menggema ini. Yang saya hormati saudara saya, guru kita semuanya, pengasuh madrasah Hidayatul Mubtadiin Ustadz Masurat, serta para ibu-ibu sekalian dan para jamaah, saya mohon maaf karena suara saya malam hari ini agak sedikit bermasalah, karena memang dari 4 hari yang lalu sebenarnya dokter sudah menganjurkan saya untuk istirahat
karena memang kondisi kesehatan saya agak sedikit menurun, karena dalam satu bulan ini, dari awal kemarin bulan Rajab hingga nanti tanggal akhir bulan Rajab, saya masih ada kegiatan. Mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya diberikan kesehatan zahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini semuanya orang kaya karena Allah memberikan kekayaan yang besar untuk kita. Yang disebut kaya bukan hanya harta yang banyak. Nabi mengingatkan, laisal ghaniyu bikathratil arad. Orang kaya itu bukan mereka yang banyak hartanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakinnal ghaniyu ghinaun nafs. Tetapi kaya yang sesungguhnya, kata Nabi, adalah orang-orang yang kaya hati. Siapa orang yang kaya hati? Orang yang kaya hati adalah orang yang senantiasa bersyukur terhadap pemberian Allah. Mau seperti apapun pemberian Allah, dirinya tidak pernah mengeluh. Apapun yang Allah berikan kepada dirinya, entah itu hartanya yang banyak, entah hartanya yang sedikit, entah sekarang sedang sakit, entah hari ini sedang sehat, semuanya adalah nikmat dari Allah. Maka ketika nikmat itu turun kepada dirinya, dia senantiasa berkata kepada Allah, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Begitulah kata Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam ketika Allah memberikan nikmat besar dalam hidupnya. Kita ini sedang diuji oleh Allah. Habib sedang diuji, Ustaz Nawawi sahabat saya juga sedang diuji, Ustaz Masurat sedang diuji, jamaah semuanya sedang diuji oleh Allah. Bentuk ujiannya adalah apakah mereka mau mendengarkan Allah apa tidak. Sebab Allah pernah mengingatkan di dalam Quran, bapa afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian manusia menyangka bahwa aku menciptakan kalian bermain-main saja? Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bukan untuk main-main. Allah menciptakan kita bukan sedang bermain-main. Apa kata Allah? Aku tidak menciptakan kalian dengan bermain-main. Wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian tidak sadar bahwa suatu hari pasti aku kembalikan semuanya kepada aku, kata Allah. Mohon izin, mohon maaf Bapak. Suara saya jelas enggak? Jelas. Saya pakai bahasa Indonesia apa bahasa Madura, Pak? Campur. Bede Madura nah. Madura ngara Madura kapi dinari. Campur mawon, Pak, iki. Saya campur-campur saja bahasanya ini. Ini saya agak curiga sama panitia ini. Ini minuman semua ini. Dari sana tadi suruh minum, nyampe sini suruh minum. Ini ustadznya pulang sehat belum tentu, masuk angin itu pasti. Tak kurang airnya. Tak kurang banyak airnya, Pak. Ini air jahenya cukup untuk 2 hari 2 malam kayaknya ini. Boleh saya coba, Pak? Ini lillahi ta'ala. Kalau bukan Allah mengizinkan kita berjumpa malam ini, saya enggak bisa ngomong sebenarnya ini. Suara saya sudah betul-betul habis, Pak. Satu bulan itu pagi, siang, malam itu terus. Tapi atas izin Allah, saya diperkenankan bertemu dengan ibu-ibu. Mudah-mudahan ibu-ibu jadi orang kaya semuanya. Hartanya banyak, rezekinya berlimpah, anaknya nambah. Bapak-bapak mudah-mudahan jadi orang soleh semuanya. Kekayaannya nambah, ketakwaannya bertambah, istrinya juga mudah-mudahan bertambah. Amin. Semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan syafa'atul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga barakah beliau, nur beliau, jah beliau masuk ke dalam hati kita masing-masing,
hingga kita menjadi umat terbaik, umat yang sangat dicintai oleh Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian masuk masjid, kata Nabi, seorang diriwayatkan dari sahabat Iyad bin Humar radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan, "Idza ra'aitumur rajula i'tadul masajida fashhadu lahu bil iman." Rawahu Muslim. Siapapun di antara kalian yang melihat seseorang masuk ke dalam masjid, ini baru masuk. Siapapun yang masuk ke dalam masjid, saksikanlah, kata Nabi, bahwa orang itu dalam keadaan beriman kepada Allah. Tempat yang terbaik di atas muka bumi ini adalah masjid, sedangkan tempat yang paling buruk itu adalah pasarnya. Maka perintah Nabi, kalau engkau masuk masjid, masuklah yang pertama, keluarlah yang terakhir. Tapi jika masuk pasar, masuklah yang terakhir, keluarlah yang pertama. Kalau di sini gimana, Pak? Masuk masjid pertama atau masjid terakhir? Hah? Ustaz, jamaah kita kalau masuk masjid belum tahu. Silakan tes nanti hari Jumat, Pak. Bapak-bapak, kalau pengen ngelihat siapa yang masuk masjid duluan, tes hari Jumat. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kalian masuk masjid, ada rahmat dan ampunan Allah di dalamnya. Ketika kalian masuk dalam masjid, ada perlindungan Allah di dalamnya. Jangan pernah khawatir, apalagi ini masjidnya megah luar biasa ini. Saya tidak menyangka kalau masjid ini sungguh sangat luar biasa ini. Ini berapa tahun ini ngebangunnya? Berapa tahun ngebangunnya? Berjalan 3 tahun. Sudah habis berapa? Ya? 700 juta. Saya pikir ini udah habis 2 miliar ini. Masjid kalau di Malaysia sebesar ini, Pak. Di Malaysia sebesar ini mungkin menghabiskan 4 juta ringgit. Berarti 12 miliar. Ini berarti di sini tukangnya gratis mungkin. Gotong royong. Enggak ada yang dibayar. Enggak ada yang dibayar. Kenapa mau dibayar? Ombok pada dibini makke. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bangun masjid, nih, yang bangun masjid, yang nyumbang masjid, ibu-ibu yang nyumbang masjid, yang nyumbang semen, yang nyumbang batako, yang nyumbang semuanya. Apa kata Rasulullah kepada sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an? Man bana masjidan fid dunya yabtaghi wajhullah, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid Allah, nih, masjidnya udah ganteng ini, udah bagus. Siapapun yang membangun masjid Allah di atas muka bumi mengharapkan ridha Allah, Allah membangunkan istana di surga. Semoga yang nyumbang masjid Allah terima sedekahnya, amin. Dan Allah bangunkan istana terbaik di surganya Allah, amin. Enggak usah khawatir. Jangan berpikir, ya Allah, apakah saya menyumbang masjid saya dapat pahala? Dapat. Tapi saya tidak banyak, ya Allah, tak masalah. 1.000 rupiah, ya Allah, enggak masalah. Saya cuma punya 10.000, enggak masalah. Saya enggak punya uang, ya Allah, saya cuma punya makanan untuk orang yang bekerja, sama. Saya tidak bisa bantu masjid, saya cuma punya tenaga, ya Allah, sama. Saya cuma bisa ngaduk semen, sama. Saya enggak bisa ngaduk semen, ya Allah, saya cuma bisa mikul semennya, sama pahalanya. Enggak usah khawatir, Allah itu maha baik, Allah itu maha hebat. Karena Allah adalah zat yang maha kaya. Seperti apapun sedekah bapak dan ibu ke masjid ini, tidak ada satupun yang akan dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah kepada Allah
dan terima kasih kepada bapak dan ibu yang sudah menyumbangkan hartanya untuk masjid yang mulia ini. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang berat bukan ngebangun masjid, tetapi mengisi masjid. Rasulullah itu, silakan buka nanti dalam surat Taha ayat 14 dan 15. Rasulullah mendapat perintah, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Allah memerintahkan Nabi, hanya bisa petor. Udah turun ini. Oh, karena masjid saja menggema ya. Oh, bahasa Indonesia. Apa bahasa Maduranya? Ronyaruan. Bahasa Indonesianya, Pak? Oh, memang menggema saja ya. Oh ya. Allah memerintahkan Rasulullah, "Ya Muhammad, perintahkan anakmu, perintahkan istrimu salat." Tetapi sebenarnya ayat ini tujuannya untuk kita. Karena tidak mungkin keluarga Nabi itu meninggalkan sholat. Keluarga Nabi tidak mungkin meninggalkan sholat. Istri Nabi tak mungkin meninggalkan sholat. Anak Nabi tidak mungkin meninggalkan sholat. Cucu Nabi tidak mungkin meninggalkan sholat. Maka perintah ini hanya untuk kita. Wahai suami, perintah istrimu sholat. Wahai ayah, perintah anakmu sholat. Kira-kira begitu kata Allah. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah atas sholat itu. Kenapa Allah perintahkan kita sabar dalam sholat? Karena sholat itu sulit. Sholat berat apa enggak, Pak? Sholat berat apa tidak? Sholat berat? Berat. Ibu, sholat berat apa tidak? Tidak. Mi apa jang sok fuiro mana tak ke masjid? Coba. Kalau boleh saya tanya, kita sholat berapa lama, Pak? Berapa menit? Berapa jam? Kita sholat di masjid berapa menit? Sholat di masjid berapa menit? Sholat kita berapa menit? Paling 10 menit. Sulit kita datang ke masjid. Kenapa? Karena kita tidak sabar kata Allah. Kalau engkau sabar kata Allah, engkau pasti senang datang ke masjid. Engkau senang memenuhi masjid. Kadangkala karena alasan pekerjaan, kadangkala karena alasan usaha, kadangkala karena urusan yang di luar sana, ketika azan berkumandang kita lupa bahwa itu adalah panggilan sholat kita. Kita nyaris tidak pernah khawatir. Kalau seandainya kita khawatir kepada Allah, ya Allah, jangan-jangan ini adalah adzan yang terakhir untukku, ya Allah. Kita tidak pernah takut ketika subuh datang. Ketika muadzin melantunkan kalimat, "As-salatu khairum minan naum." Hati ini tidak terketuk. Seakan-akan besok masih bisa mendengarkan adzan yang ini. Coba kita pikir, ya Allah, kalau sampai ini adzan yang terakhir untukku di atas dunia, ya Allah, berarti besok aku mati, ya Allah. Bukan persoalan matinya, apa yang kita bawa menghadap Allah. Sebab ibadah yang paling sangat dicintai oleh Allah adalah ketika hambanya sujud kepada Allah. Allah senang kepada orang yang ahli sedekah. Allah senang kepada yang ahli zikir. Allah senang kepada orang yang haji dan umrah. Tetapi ternyata kecintaan dan kesenangan Allah kepada hamba adalah ketika hambanya sujud kepada Allah. Menjadi pertanyaan penting, Pak. Kenapa kita tidak mau sujud kepada Allah? Karena alasan pekerjaan. Yang dicari hanya rezeki. Sementara yang memberi rezeki itu Allah.
sering saya sampaikan. Kita berangkat ke pasar, berangkat jam 3 malam. Berangkat ke pasar Pelamboyan jam 3. Ketika jam 4 azan, kadang kita lupa sholat. Dengan alasan kita mencari rezeki di pasar. Tahukah saudaraku, kalau kita datang mencari rezeki Allah tapi melupakan Allah yang punya rezeki, itu sama artinya dengan kita sedang merampok Allah. Rezeki punya Allah, rezekinya diambil, tetapi suruh bersyukur tidak mau. Bersyukur yang paling besar adalah ketika dia sujud kepada Allah, bukan ketika sekedar mengucapkan Alhamdulillah, tetapi ketika jidatnya diturunkan bersujud kepada Allah, mengakui keagungan Allah, mengakui salah dan dosanya kepada Allah. Pada saat itu Allah memerintahkan malaikat, ya malaikati, wahai malaikatku, catat, subuh ini hambaku yang bernama Fulan, hambaku yang bernama siapa panjenengan, Asmawi. Allah perintahkan, ya malaikat, catat itu siapa hambaku, hambamu yang bernama Asmawi, ya Allah. Dia sholat subuh, iya ya Allah. Sampaikan kepada Asmawi itu, inna sholatal fajri kana mashhuda, sesungguhnya sholat subuh adalah sholat yang disaksikan oleh ribuan malaikat. Yang sholat subuh dicatat oleh malaikat, yang sholat subuh dilihat oleh ribuan malaikat, yang sedang sholat subuh didoakan malaikat, ya Allah, hambamu yang bernama Asmawi jauh-jauh dari rumahnya. Rumahnya di mana? Depan ini. Oh, mak semak beda 10 meter. Oh, yang ku sekilo di gintu bingulah. Sekadin to. Eki. Allah perintahkan malaikat, sampaikan kepada Asmawi, wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sampaikan kabar gembira untuk Asmawi yang sedang sujud kepadaku, kata Allah. Kabar terbaiknya adalah, kabar terbaiknya janjikan surga terbaik untuk dirinya. Tapi kita nyaris tidak percaya, Pak. Maka yang sholat subuh disaksikan oleh ribuan malaikat, yang tidak sholat subuh juga disaksikan oleh malaikat. Tapi yang nyaksikan malaikat maut. Renkirin malaikat, Pak. Renkirin bahasa Indonesianya apa ya? Geram. Geram malaikat. Hei Fulan, Allah mencukupimu rezeki. Apa yang kau minta Allah beri. Apa yang kau harapkan Allah kirimkan. Apapun yang engkau inginkan Allah kirimkan untukmu. Tapi kenapa engkau tidak mau sujud kepada Allah? Engkau ingkar kepada Allah. Apakah kamu berpikir bumi ini milikmu? Berhati-hatilah saudaraku. Walaupun pertemuan kita malam hari ini mungkin tak lama, mungkin singkat, tetapi setidaknya saya ingin menyampaikan terima kasih kepada para panitia, saudaraku, Ustadz Masurat, Ustadz-Ustadz yang lain. Ada Ustadz Nawi, ada Ustadz siapa? Ismukum Karim. Namamu siapa? Saya lupa. Iya sampean. Hah? Talib. Ustadz Talib. Bersabarlah memimpin umat. Bersabarlah memimpin jamaah. Sebab kata Allah yang tadi, wastabir alaika, bersabarlah kalian terhadap salat. La nas'aluka rizqa. Allah menegaskan, aku tidak minta rezeki kepada kalian. Nahnu narzukuka, kami yang menjamin rezeki kalian. Yang jamin rezeki kita itu Allah. Yang menyiapkan rezeki kita itu Allah. Kewajiban kita hanya ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Aku sama sekali, semata-mata aku tidak menciptakan kalian, melainkan tugas kalian itu, jin dan manusia tugasnya hanya menyembah kepada Allah. Rezeki urusan Allah. Cari harta silakan. Tetapi ketika kita sholat, selepas sholat rezeki kita akan dimudahkan oleh Allah. Walaupun mungkin jumlahnya tidak banyak,
tetapi hati penuh dengan ketenangan. Kenapa hatinya tenang? Ada kalimat Allah dalam hatinya yang menyertai dalam pekerjaannya. Berangkat dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billah. Nyampe ke tempat pekerjaan, mengawali pekerjaan dengan bismillah. Dalam bekerja dia jujur kepada Allah. Ya Allah, sebenarnya bosku tidak bisa melihat, ya Allah, tapi karena engkau yang melihat, maka aku tidak akan bermain-main dalam bekerja, ya Allah. Selesai bekerja, ucapkan alhamdulillah. Nyampe ke rumah, disambut oleh istri dan anak dengan ucapan syukur kepada Allah. Maka rezekinya rezeki halal. Nikmat yang turun dalam keluarga akan jadi bahagia. Allah jauhkan musibah, Allah dekatkan kebaikan, Allah jauhkan bencana, dan Allah jadikan anaknya anak salih dan salihah. Allahumma salli ala Muhammad. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, "Ya Rasulullah, masjid di muka bumi ini dibangun pertama yang mana ya Rasulullah? Ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwalun?" Silakan lihat dalam kitab Musnad Ibnu Hanbal. Imam Hanbali itu muridnya Imam Syafi'i, dan beliau adalah gurunya Imam Bukhari. Saya runut pelan-pelan Pak ya, karena suara saya ini enggak kedengeran kayaknya. Ini belajar ilmu hadis sedikit Ustaz. Jadi kalau ada hadis yang harus kita teliti itu, pertama adalah sanadnya. Sanad itu adalah sandarannya. Siapa yang mengucapkan ini? Yang mengucapkan ini sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar. Siapa Abu Dzar? Diperiksa. Abu Dzar ini didengarkan oleh siapa? Kemudian sampai kepada siapa? Kemudian periksa matannya. Apa yang disebut dengan matan? Kalimat hadisnya. Kalau ada hadis yang matannya berlebih-lebihan, dipastikan itu hadis dhaif, bahkan maudhu. Sama dengan ini perlu saya sampaikan, banyak beberapa minggu-minggu ini orang mengirimkan hadis yang konon itu dari Nabi. Barang siapa yang mengabarkan masuknya bulan Rajab, maka pahalanya sama dengan ibadah 80 tahun. Bisa dipastikan hadisnya itu hadis mungkar. Bisa dipastikan itu hadis maudhu. Hadis palsu. Kenapa? Karena ibadah yang paling besar itu adalah malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu pahalanya sama dengan 1000 bulan. Malah ini cuma mengabarkan datangnya bulan Rajab sama dengan pahala 80 tahun. Hanya mengabarkan. Bisa dipastikan bahwa hadis ini hadis mungkar, hadis ini hadis maudhu, hadis ini hadis yang sangat bermasalah. Gak perlu didengar itu. Biar saya lurusin saja dulu. Apa kata Abu Dzar Al-Ghifari? "Ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwalun?" Ya Rasulullah, masjid di bumi ini yang dibangun pertama kali itu yang mana ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Al-Masjidul Haram." Masjid pertama yang dibangun oleh Allah di bumi ini Masjidil Haram, yang ada di Makkah. Karena Allah juga menyatakan dalam Quran, "Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkatan mubarakah." Itu ayatnya. Setelah itu Abu Dzar bertanya lagi, "Qultu," aku bertanya kepada Rasulullah, "Tsumma ayyun?" Setelah itu masjid mana lagi yang dibangun oleh Allah? Rasulullah menjawab,
Al-Masjidul Aqsa. Masjidil Aqsa yang ada di Palestina itu. Wa qala Abu Muawiyah. Abu Muawiyah kemudian berkata yang dimaksud dengan Masjidil Aqsa adalah Al-Baitul Muqaddasah. Sahabat Abu Dzar bertanya lagi kepada Nabi, kam bainahuma? Berapa jarak antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu dibangun ya Nabi? Nabi menjawab, arba'una sanah. 40 tahun Masjidil Haram dibangun, baru 40 tahun berikutnya Masjidil Aqsa. Karena tadi yang dibaca oleh Qari itu berkaitan tentang dua masjid, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, pada peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah mengungkap kata masjid sebagai tempat sujudnya kita kepada Allah? Karena agar orang-orang beriman itu senantiasa mengikuti ibadahnya nabinya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi setiap kali sholat itu pasti di masjid, kecuali dalam peperangan. Masjid ini kalau sholat subuh berapa saf? Alhamdulillah lumayan berapa? Berapa lumayan Ustaz? Ya? Tongrang, tongitong rang-rang-rang ya kawan. Parak sepuluh ya. Oh berarti banyak pak. Karena mau lebih dari telur kan banyak pak. Berarti banyak sampai keluar pak. Banyak sampai keluar, keluar kapi tadi saya masuk gitu. Aduh pak, jamun ngiding antin pak ketel kapi ngantuk kati pak antian pak. Bikulih tanya lagi ke penakan, jong, kaki pun malam cek, jong, bok cek mantuan ni ko. Kenapa jeng tahajud beni mantuan ni ko? Nonton Liga Spanyol ni ko. Siapa main jong? Madrid ben Barcelona. Jong, mun beje malam ni ke bahasa gula ke anak ben penakan, jong. Mun bekna apa? Mun bekna cek ke tengah malam. Artinya Allah kerong ke kaki jong. Masa kaki tak kerong ke Allah? Bok ceng gula kita ngeding ke Allah mantuan. Obok pun ngeding ke Allah mati bulan ber kaki jong. Allah kerong ke kaki. Saya sampaikan kalau kita terbangun tengah malam menunjukkan Allah sedang rindu kepada hambanya. Allah bertanya mana hambaku yang bernama Masurat? Kenapa lama dia tidak datang ke masjid kata Allah? Oh, alasannya ada ya Allah. Kenapa? Karena beliau itu kalau datang ke masjid sandalnya selalu hilang. Padahal kalau sandal kita hilang di masjid, bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah sandal saya hilang di masjid. Lebih baik sandal kita hilang di masjid daripada sandalnya tak pernah sampai ke masjid. Paham pak? Pertanyaannya, bu, ibu, ibu, lebih senang sholat di belakang imam atau disolatin di depan imam? Di belakang imam. Baik, pak, sampean lebih senang sholat di belakang imam atau disolatin di depan imam? Aduh macam bingung re. Disolatin di depan itu pejang mayit pak. Mangket pun tahu sama mangket tibi beb. Pekol bi tentang la ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah saudara kita Bapak Musak. Bapak Pak Musak pak. Punten kula kena kerja ni kita netan. Nikah nikah kanca sekampung lamba nikah. Nasab kula juga nikah. Walakku ngeding. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
telah berpulang ke rahmatullah. Meninggal dengan tenang. Ini ada orang meninggal dengan tenang, Bu. Tako kapi orang mati je, Bu. Loh, pan langeding. Baru pan masuk ke kuburan, pas atanya ke Allah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Udah masuk kubur, kata Allah. Baru kemudian dia berkata kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya engkau matikan aku, kau tunda kematianku ya Allah, sebentar saja ya Allah, tak usah kau matikan sekarang, tunda kematianku ya Allah, sebentar saja ya Allah. Ada dua perkara yang akan aku lakukan ya Allah. Fa as-saddaqa, yang pertama aku mau sedekah ya Allah. Kenapa mau sedekah, kata malaikat? Karena pahala sedekah tidak putus. Kita mati tidak sholat, berarti pahalanya putus. Tapi kalau pahala sedekah kita mati masuk liang kubur, kiriman pahala dari sedekahnya masih terus. Kan begitu Tuan Habib. Ustadz Nawawi misalnya meninggal duluan, misalnya Ustadz, coba ngeter sampean. Maka gula pada takok, sehingga bela pada takok menikah. Lekik pembeleman bahayan taibi malaikat. Arya gelisit hungin mati royko. Permintaannya kepada Allah cuma dua, yang dalam kubur itu. Aku mau sedekah ya Allah. Karena pahala sedekah itu tidak putus. Sedekah ke masjid kita mati, nanti pahalanya mengalir terus. Yang sumbang masjid kita mati, datang pahalanya. Wahai fulan, dulu kamu pernah nyumbang masjid, hari ini kamu mati, tenang saja, pahalamu masih ada. Masjid ini tabungan akhirat kita, rekening abadi kita masjid ini. Kalau rekening kita yang di bank, kita mati habis sama anak. Amwaluna lidawil mirathi najma'uha, adwaruna li kharabid dahri nabniha. Kau kumpulkan hartamu banyak-banyak, besok engkau mati, anakmu ribut karena hartamu. Lambek tanah kinto muda. Tahun 90 tanah di tempat ini masih murah, kema surat. Tahun 2000 ke atas tanah mahal. Tahun 90 surat tanah belum keluar. Tahun 2000 ke atas tanah mahal, orang yang akabai surat tanah kapi. Sampai kalau pain tanah saya paling muda, tak perlu surat. Budina masjid, ukuran 2 meter kali 40. Budina masjid buat si gratis, Pak. 2 meter kali 40. Tak ada repu, Pak. Paham, Bib? Jenengan ini paham buatan, Bib, bahasa Maturo. Paham, Bib? Engki pala tak paham pare ngoning, Bib. Coba sikit-sikit, Bib. Lagi pak tak paham. Habib Helmi paham. Paham bahasa Madura. Paham engki, Bib, engki. Engki pun tak paham salah na panjenengan, Bib. Beni salah den gula. Saya nomor dua, permintaan orang yang sebelah dalam kubur. Wa akun minas salihin. Kula tati orang soleh ya Allah. Kula apa aja gak boleh ya Allah. Lamba ampoy kalau pain siapa aja ya Allah. Mensopu jaga kol petok ya Allah. Maghrib sampai ke Isa ya Allah. Isa tak apa aja ya Allah. Zuhur pada eladang ya Allah. Asar pada kenangan lako ya Allah. Tak sempat siapa aja ya Allah. Gampang odik mak. Odik penika gampang. Serepot pikir na gula ban sampean salbut. Mulai dari tedung sampai segala tedung pole, saya pikir cuma apa sih? Nah, ini cerita-cerita saja. Nama sampean siapa? Juhan? Ustaz Junaidi, paham bahasa Madura sampean? Oh, asli Madura. Oh, orang Turjan sampean. Banyak orang Turjan gitu, Mak. Benar orang Turjan. Oh, umi gula orang Turjan, Mak. Umi gula orang Turjan, elon pasar sengoni. Orang Turjan panik ke mak, makai tur getur Turjan mak. Gula orang Turjan mak. Misalnya Ustaz Junaidi besok subuh di masjid,
Sampean berangkat ke masjid pas kalimat hayya 'alal falaq. Bodek di masjid Ustaz Junaidi. Pas mau masuk ada yang telpon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan siapa ya? Ini Ustaz. Ini sama Ustaz Junaidi kan? Iya. Masalah uang kemarin yang 10 miliar itu bisa cair sekarang Ustaz. Pertanyaannya, apakah Ustaz tetap masuk masjid sholat subuh atau balik kanan ambil 10 miliar? Berat, cara berat cuma dua saya pilih. Masuk apa? Jeng napa balik ngalah 10 miliar? Tak mungkin. Beb, ini Habib, lese kali cokok-cok Habib. Mencokok-cok benar itu lagi. Beb, seandainya besok pas antum mau sholat subuh, sholatu khairum minan naum, ada yang nawarin 10 miliar. Apakah Habib tetap sholat atau ngambil 10 miliar baru sholat? Insya Allah sholat dulu. Macam tak pati percaya gula pak. Insya Allah sholat dulu. Kalau sampean Ustaz? Mana caya muka awak mata duit tanam pak ni. Ni kemarin gula lambat iPhone tuk ni. Ridho ini. Andi kompoi. Ridho ibu nega lamba murid kule pontuk, kule kita aman tok murid kule lah kompoi. Pala atas alarm bi, saya ngatuan bu ne dari saya ulam bu, ni kemarin kule lamba pontuk nega. Manusia itu baru percaya ketika dia melihat sesuatu, sementara sesuatu yang tidak terlihat boleh jadi dia tidak percaya kepada perkara itu. Padahal Allah menjanjikan hayya 'alal falaq. Ayo semuanya datang ke masjid ambil kemenangan ini, tapi dia tidak percaya kepada Allah, dia lebih senang mengambil yang lain. Kalau dia sudah mati kata Allah, baru berkata kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Mungkul udik boleh ya Allah, kul apa jangan ke masjid Nurul Huda ya Allah. Kalau saya hidup lagi Allah, saya mau sholat. Kalau saya hidup lagi, saya mau jadi orang salih. Kalau saya hidup, saya akan tinggalkan perbuatan yang engkau tidak ridha atasnya ya Rasul ya Allah. Allah ajawab, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajalmu sudah sampai kata Allah, tak bisa maju, tak bisa mundur, walaupun hanya sedetik, karena ketetapan Allah sudah berlaku atasmu manusia. Mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih sehat, mumpung masih kuat, yuk niatkan hidup kita ibadah kepada Allah. Andi pesen niat ibadah ya Allah, kula hasil makin 100 ribu ya Allah, leki 10 ribu naik sabak ke masjid ya Allah. Andi hasil 1 juta ya Allah, kula teronyum bangga ke masjid 100 ribu. Atau lagi balik kula pun hasil 1 juta ya Allah, 900 ribu sabar ke masjid 100 ribu na sabar ya Allah. Beda. Beda mah. Kula terata tetangga men orang beda macam kaya mah. Berarti orang baik mah. Allah deng-deng masuk ke masjid. Dolum saya keluh oleh 20 ribu pemasok boleh oleh rokok riai kok apa keluar 10 ribu okey oleh rokok tobakonya mana kok pemasok keluar 5 ribu akhir pikiran aduh 5 ribu oleh api ni kok cek tambangan ke akhirat mana kelarang mak. Tambangan dikinto ke pasar tengah 5 ribu mak. Baru nyampe ke pasar tengah, kuleban sampian nambang ke swarga majer 5 ribu. Itu memalaikan epopo sampian. Tapi Pak Ustaz, maki sekonik sepenting ilas enji. Saya setu pak, leres gintap. Sedikit yang penting ikhlas, bener.
Coba Bi Gule tanya lagi ke sampean. Apakah sampean sedekah serat sedekah ke masjid? Apakah sampean senang sedekah 1000 ikhlas? Atau sedekah 1 juta ke masjid tapi enggak ikhlas? Hah? Salpaan 1 juta tak ikhlas. Masjid malah itu 5 hari. Nih, ke kita dempul menikin ini, Pak. Menunggu ikhlas majar se-ebu, bila saya ngecat sampean. Masuk, Mak. Margana apa, Mak? Debu di situ ulama. Tarkul amalu li tarkul amali li ajlin nasi riyaun. Orang seadina aki kelakuan bagus karena takut epoci orang lain panik ria, Mak. Sampai ini tanya aki nyumbang ke sana apa Ustaz Nawawi ke masjid? Iya, sepenting ikhlas 10.000 bayi bagus, tapi pada saya tak sedekah karena takut ria. Punten, Mak. Lebih bagus kuleban sampean apa reng sodako kejalan Allah niat aki ilam aten. Anu ya Allah kule ikhlas tak ikhlas menika ya Allah. Tapi kule terus nyumbang ya Allah. Saya ini ikhlas enggak ikhlas saya pengen nyumbang ke masjid ya Allah. Tapi walaupun saya enggak ikhlas ya Allah, saya minta kepadamu ya Allah, lepas saya sumbang ke masjid, mudah-mudahan saya ini mudah urusannya ya Allah. Apakah Allah mendengar? Iya. Apakah Allah mengabulkan? Pasti. Apakah Allah memberi? Iya. Saya itu, Pak, punya tetangga di depan gang. Orang kafir, Pak, Cina, Pak. Kalau sampean ke Siantan, di situ ada toko minimarket. Namanya apa ya di Gang Rohat? Mitra Buana. Setiap bulan dia sumbang ke masjid 1 juta. Saya tanya, kau ngapain kau sumbang ke masjid? Sumbang masjid bagus, ha? Bagus macam mana? Aku punya usaha tak pernah rugi, ha? Gala-gala aku sumbang masjid, ha? Setiap bulan dia kirim 1 juta ke masjid. Dia yakin kepada Allah, kalau aku sumbang masjid, aku pasti untung. Kalau aku tak sumbang masjid, usaha aku macet, ah. Betul ke kok? Ah, Pak Haji tak tengok, nah. Tanya sama Pak LT, aku tiap bulan berpuluh-puluh tahun kasih masjid, ah. Dari dulu aku kasih 1 juta, 1 juta. Kok tak rugi? Bisnis sama Tuhan tak ada rugi, ho. Dia bilang bisnis sama Tuhan tak ada rugi. Cara bisnis sama Tuhan gimana? Sumbang, sumbang ngai punya masjid, sumbang masjid, sumbang jalan, usaha aku bagus, ah. Ben bulan kula ben sampean kalah ke Cina 1 juta, Mak. Mun kula badaki Isra Mi'raj, badaki Maulid Nabi nyumbang 2 juta. Tepen tapi kula ken ngebele ko. Mau bisnis sama Tuhan aku lagi ndak? Oh, mau Pak Haji. Biarin aja, Bu. Biarin aja, Bu. Nangis enggak apa-apa. Yang saya takut kalau ibunya yang nangis nanti. Kalau ditanya, ngapain sumbang? Sumbang-sumbang acara orang Islam bagus. Orang Islam itu baik. Yang belanja ke tempat aku ini orang Islam semua, ho. Saya tanya, kamu nyumbang ke masjid, kamu bilang kamu enggak rugi apa? Begini, Pak Haji. Aku punya usaha ini tada aku jaga. Biarpun orang ngambek-ngambek di tempat di toko aku enggak apa, aku enggak tanya dia. Dia mau ngambek barang-barang aku di toko aku enggak pernah rugi. Kenapa enggak rugi? Karena Tuhan jaga aku punya. Setiap orang yang sedekah, khudh min amwalikum sadaqatan tutakhirukum wa tuzakkikum biha. Tabun Allah, ambil sebagian hartamu, sedekahkan.
Karena setelah disedekahkan, kata Allah, makna sedekah bisa bermakna zakat, bisa bermakna infak, bisa bermakna sumbangan, sumbangan di jalan Allah. Tutakhirukum, Allah akan menyucikan orangnya, disucikan hartanya, disucikan. Wa tuzakkihim biha, dan hartanya disucikan oleh Allah. Ibu-ibu yang senang sedekah, ibu dijaga oleh Allah, harta ibu pun dijaga oleh Allah. Yang sumbang ke pengajian malam ini, mudah-mudahan hartanya disucikan oleh Allah, anaknya jadi anak saleh, keluarganya keluarga bahagia. Allah kabulkan seluruh hajat dan keinginannya. Jangan pernah perhitungan dengan Allah, karena Allah tidak perhitungan dengan kita makhluknya. Wah, ini sudah jam berapa ini? Sudah berapa? Bocok lumbeluman, Pak. Ngarabi sampian yang hutan di bini make gulegi. Ninggal kalau 10 peneka. Cebit abit ki. Karena kondisi ten kulit tak pati anu kurang sehat. Saya kurang sehat. Sebenarnya Ustadz Nawawi sudah menghubungi saya berapa bulan yang lalu, Ustadz ya. Sudah menghubungi saya untuk hadir di masjid ini. Karena memang Ustadz Nawawi ini dulu beliau kakak kelas saya, Pak, waktu di Raudhatul Ulum Meranti, termasuk Ustadz Muzak ini dulu abang kelas. Kalau saya dengan Ustadz Muzak ini satu nasab, saya satu nasab, beda nasib. Nasabnya sama, nasibnya beda. Mau nanya hukum ke Pak Muzak, bisa, Pak. Kini jawab telo tahun lagi. Nunggu gantian presiden baru jawab lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya dulu, insya Allah sampean ingat, bahwa Sayyiduna Fathul Bari rahmatullah alaih yang di Paniraman itu, seorang wali mursyid. Beliau itu muridnya Syekhuna Khalil Bangkalan, Pak. Syekhuna Fathul Bari Paniraman itu muridnya Syekhuna Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, yang dikenal dengan Syekhuna. Cuma Syekhuna Fathul Bari memang sangat luar biasa di bidang ilmu tariqah. Berbeda dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yang sama muridnya Syekhuna Khalil. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari selepas itu berangkat ke Makkah, pulang dari Makkah mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama. Saudara seperguruan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu adalah Kiai Ahmad Dahlan, yang dulu dikenal dengan Kiai Muhammad Darwis. Pulang ke Indonesia mendirikan Muhammadiyah. Sama muridnya Syekhuna Khalil semua itu. Nah, yang mau saya ceritakan, Syekhuna Fathul Bari itu punya saudara namanya Kiai Zayadi. Kiai Zayadi itu punya putra namanya Kiai Subki Zayadi. Di Paritwan Salim wafatnya. Ada di Parwasal beliau. Kalau tidak salah wafatnya di Lomair. Dulu Kiai Zayadi ini punya tetangga namanya Apeng. Karena di Parwasal itu kan banyak orang Cina, Pak. Apeng ini pagi-pagi datang ke Kiai Zayadi. Pak Kiai, apa Peng? Aku minta doa sama Pak Kiai, ha? Doa apa Peng? Doa kaya. Yang minta ini orang Cina. Kiai Zayadi bingung. Masa iya Peng? Tuhan kita kan beda. Pondaklah. Kau kan punya Tuhan, Peng. Tuhan aku tak baik, ah. Ngapa Tuhan kau tak baik? Dulu aku kaya, bisnis aku banyak. Lama-lama aku jadi rugi, jadi bangkrut, ah. Berarti Tuhan aku tak baik. Oh, berarti Tuhan tak baik. Jadi kata Kiai Zayadi, kata Kiai Subki, boleh aku minta doa sama Pak Kiai? Ngapa kau minta doa dengan aku? Tuhan kita kan beda. Tada, aku percaya Tuhan Pak Kiai Tuhan baik, ah. Ya, tidak apa-apa.
Akhirnya singkat cerita, Kezayati bilang sama Apeng tadi, "Peng, kalau kau mau kaya, bacalah Fatihah." Apa tuh Fatihah? Pokoknya baca Fatihah 1000 kali setiap hari. Apeng tak tahu apa itu Fatihah. Kezayati pun tidak jelaskan Fatihah itu macam mana. Karena kata Kezayati percuma jelasin Fatihah panjang lebar. Apeng balik. Pulang Apeng, Pak. Dapat 2 tahun balik lagi ke Kiai. "Assalamualaikum Pak Kiai." "Waalaikumsalam. Kamu siapa?" "Aku Apeng, 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 Apeng." "Ngapa kau kaya, Peng?" "Itulah. Ini kan berkat doa Pak Kiai." "Doa yang mana, Peng?" "Pak Kiai dulu suruh baca aku Fatihah kan?" "Ah." "Pak Kiai suruh baca aku 1000 satu hari. "Kau baca?" "Ah, aku baca." Bingung ke Subki. "Aku kan enggak ngajar Fatihah ke dia. Cuma suruh baca Fatihah. Kau baca Fatihah macam mana?" "Fatihah, Fatihah, 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 Fatihah." Ketawa ke Zayadi, ke Subki. "Benar kamu baca itu, Peng?" "Iya, Pak Kiai." Nah, kenapa dia kaya? Pertama, karena Allah adalah zat yang maha mendengar. Allah adalah zat yang maha mengabulkan. Siapapun yang minta, Allah kasih. Caranya terserah. Yang penting bagi orang beriman, jangan syirik kepada Allah. Nah, kita yang hafal Fatihah tak langsoki. Kok belum gak sugi-sugi? Kok belum kaya? Tak yakin kebacaan. Sementara orang tak iman ke Allah, soki karena percaya kebacaan. "Kul ben sampean apal Fatihah." "Ku bedi sesoki ya." Tidak sesama kia, margane cok ngocok Allah. Hei, macam tak beri riyaiko. Orang atua mak. Dewun Allah ilm Quran. Ini saya campur saja lah Pak ya. Dewun Allah udu'uni astajib lakum. Dewun Allah selain. "Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi." Tabuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbihi azza wa jalla. "Idza taqarraba al-'abdu ilayya sibran taqarrabtu ilayhi dhira'an wa idza taqarraba al-'abdu ilayya sibran taqarraba ilayhi dhira'an." Kalau ada hambaku yang dekat kepadaku, kata Allah, berdoa kepadaku, meminta kepadaku, kata Allah, mendekat kepadaku, kalau dia dekat dengan ukuran 1 jengkal, maka aku dekat kepadanya dengan ukuran sehasta. "Wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'a." Kalau hambaku dekat kepadaku, kata Allah, dengan ukuran sehasta, maka aku lebih dekat kepadanya dengan ukuran sedepa. "Wa idza atani yamsi." Kalau hambaku datang dengan berjalan kaki, "ataituhu harwalah." Aku datang dengan berlari kepadanya. Rawahu Bukhari dalam kitab sahihnya dan dinukil oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin. Apa kata Allah? Kalau hambaku dekat, aku lebih dekat. Kalau hambaku baik, aku lebih baik. Tapi kalau hambaku menjauh, aku pasti lebih jauh darinya. Kalau dia sangat butuh kepada aku, maka aku pasti akan memberikan kebutuhannya. Jika dia betul percaya kepadaku, maka aku pasti tidak akan melupakannya. Tengah malam orang lain tidur, sujud kita kepada Allah. "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda."
ketika orang lain sedang tidur, dia bangun, ya Allah, malam-malam sepi, duduk di atas sajadah, sujud kepada Allah, menyampaikan permohonan ampunan. Allah mewajibkan dirinya menerima permohonan taubatnya. Allah merasa malu kepada hambanya kalau dia berdoa kemudian Allah tidak mengabulkannya. Allah merasa malu kepada hambanya, dia meminta tapi Allah tidak memberinya. Jika seorang hamba yang miskin meminta kepada Allah zat yang maha kaya, Allah merasa malu jika Allah tidak memenuhi hajatnya. Alangkah indahnya menjadi muslim, alangkah indahnya menjadi mukmin ketika hatinya selalu terikat dan terpaut kepada Allah. Dia mengatakan harta itu kecil, tapi nikmat Allah yang paling besar. Aku memang hamba Allah yang miskin, tapi Allah adalah zat yang maha kaya. Aku adalah hamba Allah yang bermaksiat, tapi Allah adalah zat yang maha pengampun. Aku adalah hamba Allah yang lemah, karena yang maha perkasa itu hanya Allah. Kekayaan ini hanya titipan, suatu hari pasti aku kembalikan. Ilmu ini hanya titipan, suatu hari mesti aku kembalikan kepada Allah. Jabatan ini sesaat, yang abadi adalah kekuasaan Allah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dia sadar, ya Allah, hidupku hanya sesaat, besok dan lusa aku pasti mati. Hartaku cuma sebentar, besok lusa pasti akan engkau ambil. Anakku tidak akan abadi, istriku pun takkan abadi, ya Allah. Yang abadi adalah kekuasaan-Mu, ya Allah. Kelak orang yang seperti ini, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Orang yang seperti ini kelak di yaumil qiyamah menghadap kepada Allah dengan wajah berseri-seri, wajahnya bekas salat, wajahnya bekas sujud, bekasnya bekas wudu, kemudian tangan dan kakinya, tangannya bekas zikir dan kakinya adalah bekas melangkah ke masjid di jalan Allah. Maka Allah memerintahkan malaikat untuk membuatkan sebuah mimbar, mimbar yang terbuat dari cahaya dan hanya dikhususkan kepada hamba Allah yang paling baik yang dimaksud. Hidupnya selalu karena Allah, matinya pun juga karena Allah, ibadahnya karena Allah, baik dengan tetangga karena Allah. Dia baik kepada tetangga, bukan tetangga baik kepada dirinya. Karena Allah maha baik, maka kebaikannya diberikan kepada orang lain. Dia tidak pernah mengeluh. Kata Allah, wa ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba Allah yang maha rahman, Allah titipkan kelembutan hati bagi dirinya. Hamba yang baik, yang lembut hatinya, ketika berjalan di atas muka bumi, dia menundukkan kepalanya. Dia tidak pernah sombong kepada Allah, tidak sombong kepada Rasulullah, tidak sombong kepada sesama orang beriman. Bahkan dia tidak pernah sombong kepada makhluk Allah yang lainnya. Kalau ada orang mengolok-ngolok dirinya, dia tidak membalas olokan orang, tetapi menjawab dengan doa. Biarlah orang menghinanya, tetapi dia tidak membalas hinaan, malah dia balas dengan doa yang terbaik. Maka kelak orang ini Allah persilakan masuk surga dari pintu mana yang dia senangi. Allahumma sholli ala Muhammad. Alangkah indahnya majelis ini. Tidak ada majelis di dunia ini, Pak, yang paling indah, melainkan apa kata Nabi sebagai penutup. Penutup saja ya kemas suratnya. Penutup saja ini ya. Tidak usah lama-lama, kasihan ibu-ibu sudah mulai ngantuk kayaknya ini. Apa kata Rasulullah untuk kita? Tuan Habib, mohon maaf, mohon izin. Bib, mohon izin saya menyampaikan hadis dari datuknya antum. Takut su'ul adab saya, Pak. Cepon ring metur takut cangkolang ten kula. Takut langka kula, Pak.
Dabun Rasulullah majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainakum illa nazalat alaykumus sakinah wa ghashiyatkumur rahmah wa khaffatkumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Jika ada sekelompok manusia seperti ini berkumpul di masjid Allah, membacakan ayat Allah, belajar tentang Allah, tentang ayat-ayat Allah, melainkan Allah pasti menurunkan ketenangan di hatinya. Yang hadir duduk di masjid ini, insya Allah pulangnya hatinya tenang, amin. Hatinya tenang, amin. Hatinya tenang, amin. Yang kedua, wa ghasyiyatkumur rahmah, Allah menurunkan rahmat yang tidak putus-putus. Kalau rahmat Allah sudah turun untuk kita, sekecil apapun rahmat itu, terbebas dari disiksa Allah. Allah tidak akan menyiksanya dari dunia dan akhirat. Yang ketiga kata Rasulullah, wa khaffathumul malaikah, malaikat menaungi yang ngaji itu, yang berkumpul di masjid malam ini dinaungi oleh naungan malaikat. Dan yang terakhir, nama kita semuanya sedang disebutkan di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita kelak berjumpa dengan junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salat kita tak banyak, sujud kita sedikit, zikir kita tak panjang, sedekah kita sedikit, apapun yang kita lakukan tidak banyak. Yang hanya bisa kita harapkan hanya satu, syafaatul uzma, syafaat tertinggi dan teragung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah membaca salawat kepada beliau di saat berdiri, di saat duduk, di saat tertidur. Bacalah salawat kepada Nabi karena Nabimu sedang merindukanmu. Bagaimana mungkin kau tidak rindu kepada Nabimu sementara Nabimu sedang merindukan dirimu? Dan harapan kita satu-satunya kelak di yaumil kiamah hanyalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzina lahu arrahman wa qala sawaba, kata Allah. Kelak di hari kiamat kalian pasti dibariskan di hadapan Allah. Ruhnya manusia dibariskan, malaikat dibariskan. Tidak ada satupun di antara mereka yang bicara kepada Allah di hari kiamat kecuali satu orang yang diizinkan oleh Allah, dan itu hanya Nabi kita Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat beliau dari dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf jika apa yang saya sampaikan itu benar. Hak itu mutlak datangnya dari Allah. Baik. Ada Habib kok dua. Ada Habib. Harapan kita tidak ada. Harapan kita tidak ada selain bagaimana nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenan memanggil nama kita sebagaimana malam ini yang disebutkan kata Nabi. Nama kalian sedang disebutkan di sisi kekasihnya, dan kekasih Allah berarti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih untuk seluruh panitia yang sudah menyiapkan waktu dan tempat di mana saya diberikan kesempatan bertemu dengan jamaah. Mudah-mudahan para jamaah semuanya termasuk sampean Kak Tuan Anu Asnawi. Engki. Mantar tapangki bagi nang akhirat. Tapangki ajuna Allah sareng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.